Satres Narkoba Polres Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau mengamankan dua orang yang terlibat kasus narkoba. Dari tangan kedua tersangka, polisi menyita sabu seberat 2 kg. Setelah melakukan penyelidikan, polisi mendatangi rumah JK di Kecamatan Jemaja, Kepulauan Anambas. Saat digeledah, anggota Satres Narkoba Polres Kepulauan Anambas menemukan satu paket kecil sabu seberat 0,49 gram. Berdasarkan keterangan JK, petugas kemudian mengamankan rekannya RA saat berada di sebuah hotel di Kelurahan Letung, Kepulauan Anambas. Dari dalam laci kamar hotel, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 1 ons. Apa ini? Sementara dari dalam tas tersangka, petugas kembali mendapati dua paket besar sabu seberat 2 kg kemas dalam bungkus teh Cina. Di hadapan polisi, tersangka mengaku sebagai pengguna sabu dan memperoleh barang haram tersebut dari rekannya JK. Ini keseluruhan dua paket ini dengan berat total 2 kilo, ya, 2 kilo. Ini dikemas dalam kemasan teh Cina. Bersama barang bukti, kedua tersangka telah diamankan di Mapolres Kepulauan Anambas guna proses hukum lebih lanjut.